Annyeonghaseyo sobat. Setelah berhasil menjuarai Piala AFF U22, kini skuad asuhan Indra Safri akan melakoni kualifikasi Piala AFC U23 di Hanoi, Vietnam. Indonesia sendiri bergabung di grup K bersama Vietnam, Thailand, dan Brunei Darussalam. Tidak banyak perubahan untuk skuad Garuda Muda. Indra Safri hanya merobak sedikit di lini tengah. Todd Ferre dan Billy Kraft digantikan Egy dan Sadil Ramdhani. Rencananya, seluruh pertandingan Timnas Indonesia akan disiarkan live streaming di situs pssi.org dan RCTI. Dan berikut jadwal lengkap Garuda Muda. Di pertandingan pertama, Indonesia akan berjumpa Thailand. Laga tersebut akan berlangsung di hari Jumat 22 Maret mulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertandingan selanjutnya, Garuda Muda akan ditantang tuan rumah Vietnam. Laga tersebut akan berlangsung di hari Minggu 24 Maret mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di pertandingan terakhir, Indonesia akan berjumpa Brunei. Laga lawan Brunei akan tersaji di hari Selasa 26 Maret mulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jika Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup K, maka asuhan Indra Safri akan melenglang ke putaran final Piala AFC U23 2020 di Thailand. Gimana sob? Apakah kalian optimis nih Garuda Muda akan lolos ke Thailand?